penyanyi veteran Salami Hasan yang kini berusia 72 tahun, kini tampil berhijab selepas 4 bulan pemergian suami tercinta, Allahyarham Gerald Hughes atau Jerry. Bagaimanapun, Salamiah berkata dia tidak mahu perubahan digembar-gemburkan dan sudah sampai masanya berhijrah. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarham. Tiada apa yang perlu saya komen. Saya memang nak pakai tudung, tetapi saya tak suka perkara ini menjadi satu isu besar. Rasanya anda pun tahu saya menjaga privasi. Jadi apa yang boleh dikatakan, saya berhijrah sebab saya sendiri nak memakainya, bukan berkaitan perkara lain. Saya juga baru habis tempoh iddah dan mahu kembali aktif bekerja, katanya seperti dipetik berita harian. Berkongsi lanjut keadaannya selepas pemergian suaminya akibat kanser kolon pada 4 November tahun lalu, Salamiah tidak menafikan masih bersedih namun tetap menjalani kehidupan dengan baik. Saya harus reda terima hakikat dan teruskan kehidupan. Nak kata kuat, saya hanya manusia biasa. Pastilah masih ada rasa sedih, tetapi Alhamdulillah saya okey sahaja. Lagipun bolehkah kita hilangkan kesedihan begitu sahaja, melainkan saya sendiri mengawalnya dengan kekuatan yang Allah berikan, katanya. Terdahulu, Allahyarham Jerry meninggal dunia akibat mengidap kanser kolon di Australia 4 November tahun lalu, ketika Salamiah berada di Malaysia untuk menjayakan persembahan pada acara